Nah, itu pegunungan di Sukasari, pemirsa. Wow, keren. Ya, pemirsa, inilah jalur menuju pelabuhan Kiara Lawang. Dari Kiara Lawang nanti kita akan menyeberang di Danau Jatiluhur dan kita nanti akan ke Desa Sukasari ya, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Perlu saya sampaikan dari pusat kota ke lokasi ini kurang lebih 1 jam ya pemirsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, hari ini kita akan ke Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan jalur air atau naik speedboat ya, atau bargas pemirsa. Ikuti terus bersama Purwakarta TV jalan-jalan. Ini arah menuju ke Pelabuhan Kiara Lawang. Dari Kiara Lawang nanti kita menyeberang ke Sukasari itu dengan tarif Rp15.000 per orang dan sampailah nanti di Kecamatan Sukasari, tepatnya di Desa Sukasari. Oke pemirsa, sampurasun pemirsa Purwakarta TV di mana saya berada. Hari ini saya sampai di Pelabuhan Kiara Lawang. Akan menuju ke Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, tepatnya di Pelabuhan Cilipa atau Pelabuhan Cinta pemirsa. Ya, asa di batas kota menurut Kang Arifin. Baik pemirsa, kita akan menyeberang di Pelabuhan Kiara Lawang, Kecamatan Tegalwaru, menuju ke Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, tepatnya di Pelabuhan Cilipa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Indah banget kan? Wow. Nah, ini namanya Pelabuhan Kiara Lawang, pemirsa, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Masih di Indonesia. Nah, pemirsa Purwakarta TV, saya akan naik ke dalam perahu ini ya. Naik, Kang. Ya, kita akan berlabuh untuk menggapai sebuah cinta dan cita. Aduh, kita jong pemirsa. Wah, ini ada eceng gondok banyak sekali. Wah, indah banget. Nah, saya sendirian pemirsa di sini nih. Nanti kita ketemu dengan Kang Arifin, Ketua Kompas Kecamatan Sukasari. Abi di dia kan? Woi pemirsa,
ikuti terus bersama Purwakarta TV jalan-jalan bertugas sambil jalan-jalan atau jalan-jalan sambil bertugas pemirsa. Ya pemirsa Purwakarta TV, hari ini saya akan bertugas ke Kecamatan Sukasari, tepatnya di Desa Sukasari, menggunakan speedboat atau bargas di Danau Jatiluhur pemirsa. Wow, keren pemirsa. Ya, kita di sini di pelabuhan Kiralawang ke pelabuhan Cilipa itu hanya 10 menit pemirsa. Dekat sekali ya jaraknya. 10 menit pemirsa. Wah, itu ada ikan pemirsa. Keren kan? Luar biasa. Nah, ini di Danau Jatiluhur pemirsa. Danau Jatiluhur nan indah. Di depan saya adalah Gunung Parang, Gunung Bongkok, dan Gunung Celembu pemirsa. Wow, pemandangannya luar biasa pemirsa. Seperti di lautan ya. Seperti di lautan lepas pemirsa. Ya, kita akan gaya Titanic pemirsa ke sana, menuju ke pelabuhan Cilipa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dilancarkan oleh Allah dalam perjalanan ini pemirsa.
kita sampai di Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Pelabuhan Cilipa. Nah, ini Pelabuhan Cilipa yang sangat indah, pemirsa. Di sini banyak masyarakat sedang memindahkan belanjaannya dari Pasar Tegalwaru atau Pleret ya. Wah, keren ya. Ayo balik, Mas Yan. Ya, kita sampai di Pelabuhan Cilipa, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Ya, selamat bertugas dan beraktivitas di Desa Sukasari, pemirsa. Ya, dari Desa Sukasari, Pelabuhan Cilipa, Purwakarta TV melaporkan secara langsung. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.